Di sini dulu pernah tertulis sebuah kisah dengan diksi yang sempurna. Sepasang mata saling menatap, juga tangan yang pernah dengan mudahnya saling menggenggam. Dulu kita selalu cerita tentang senja di sini. Dan sekarang, ribuan senja sudah hilang. Namun cerita kita belum juga selesai. Aku rindu senyum terakhirmu sebelum kamu pergi kala itu. Banyak banget yang udah berubah pasti. Dan sekarang cerita itu kembali lagi, masih dengan diksi yang sempurna, tapi tanpa aku di dalamnya. Bude, masih ingat aku nggak? Sopo toh, lali aku. Aku yang dulu di SMA 18 yang suka beli tajuk Bude depan gerbang sekolah. Oh iyo paling dok, lali namanya juga udah tua. Oh iya Bude, udah gak jualan teki lagi? Udah enggak dong, Bude udah pindah ke sini. Di sini adem, ono asene, ono wifi ne, modernisasi loh dok. Bude ada aja. Ya udah, itu yang tadi meja di situ tuh berapa ya? Yang di sono. Oke, hey yo, tak cek dulu. 45.000 aja. Bentar ya, Budi. Ini masih lama gak nih? Kalau masih lama, Budi mau naik haji. Bentar, Budi, saya kayaknya gak bawa uang deh. Mana... Aduh, ATM-nya gak bawa lagi. Kayak gimana sih? Mau jajan kok gak bawa uang? Sorry, pake ini aja, Budi. Nah, gini dong, kalau anak milenial itu transaksinya gak ketinggalan zaman, tinggal scan aja tuh di bawah pakai QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Oke, ya udah, makasih. BTW, thank you ya. Nanti aku ganti. Gak usah. Betul, kamu cantik banget loh sekarang. Jerawat rindunya pada kemana? Yaelah, udah pergilah. Kan rindunya udah ketemu. Gimana gak cantik? Orang pakai Amora Skin Clinic. Punya kamu ketinggalan, dok. Kasih ya, Budi. Duluan. Oh, dokter Amel. Oh iya, bener. Kebetulan banget, pacar aku sekarang perawatan di sana. Pacar baru. Kenalin dong, biar bisa... perawatan bareng. Kayaknya enggak deh. Kamu gimana kabarnya? Aku. Ya, aku mah gini-gini aja. Alhamdulillah kuliah lancar. Sampai juga manusia pasti ada sedikit problem lah. Oh iya. Aku duluan ya. Salam buat anak rumah. Tunggu. Kita gimana? Telah lama ku tahu engkau punya rasa untukku. Aku pernah punya Februari yang manis, Februari yang didambakan semua orang. Februari termanisku dengan dirinya. Cintamu
Aku pernah memiliki seseorang yang pandai membuatku terbang melayang-layang, mengajakku berangan-angan sampai menyentuh bintang sebelum akhirnya jatuh, terkapar, dan berdarah. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maafkanlah ku hanya ingin sendiriku. Aku sudah lelah menjadi obat, padahal lukaku sendiri masih dalam, belum juga sembuh. Sekali saja, aku cuma pengen didengar bahwa aku juga berhak rindu, kan? Aku juga manusia biasa. Wajar kalau aku cemburu. Aku juga ingin dimengerti. Bukan hanya kamu yang punya sayap. Sayapku sudah sepenuhnya patah untukmu, dan aku harus jatuh. Gak apa-apa kan kalau kamu terbang sendirian? Siapa tahu nanti bisa ketemu dengan seseorang yang semestinya memang harus bersamamu. Congratulations, Bi. Ini mimpi kamu, kan? Hah? Gue bangga banget sama kamu, Bi. Gue bangga banget. Ini mimpi kamu, kan? Tapi ini gak sebahagia yang kamu kira. Why? Ini mimpi kamu. Kenapa? Dan aku udah bangga banget udah nemenin kamu sampai kamu masuk UGM. Ya, walaupun aku gak sepintar kamu. Gak bisa. Ya kenapa gak bisa? Aku bisa main ke Jogja. Aku bisa nemuin kamu. Dan kita bisa teleponan setiap hari untuk saling kabar-kabaran. Dan yang paling terpenting, percaya satu sama dengan lainnya. Tapi aku gak bisa LDR. Namun aku takkan pernah bisa. Rasakan cinta yang kau beri. Ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maaf. And the night after a rainy day, and just got a picture. Kamu nanya kita gimana? I walk away from you. So, kita akan tetap menjadi kita. Bukan? Kamu tetap dengan duniamu. Aku akan tetap dengan dunia. Don't cry, Michelle. Dengerin aku ya. Okay. Kamu itu hebat. Kamu itu kuat. Michelle, aku tahu. Kamu itu wanita yang paling cerdas yang pernah aku temui. Ingat janji aku. Ingat keinginan aku untuk kamu. Suatu hari kamu akan menjadi seseorang, dan aku yakin itu. Jangan nangis. Hei, udah dong. Ya, udah. Michelle, Michelle,
Hey, kamu tuh hebat, Shell. Aku yakin kamu tuh kuat. Dan kamu, tanpa aku yakin kamu bisa. Oke? Okay? Aku yakin kamu bisa tanpa aku. Shell, dengerin aku. Kita ini cuma sementara, Shell. Kita gak abadi. Pikirin itu. Oke? Okay? Pikirin itu. But I also very lonely. Ya mungkin tugas aku buat nemenin kamu udah selesai, ya. Tugas aku buat jagain kamu sampai kamu kayak sekarang, oke? Okay? Udah selesai, ya. Udah. Aku cuma mau nitip pesan untuk kamu. Lihat aku, dengerin aku, ya. Kuliah yang lancar, ya. Semangat kuliah. Jangan pernah sia-siain. Jadi dingin, lalu pergi seperti akan tetap abadi, hilang tanpa terang, dan semua akan redup seperti sedia kala, di mana lampu pertunjukan akan selesai dan peran kita harus berakhir. Terima kasih, sampai jumpa di akhir cerita yang jauh lebih terang.